dan Tina yang brand Kaila. Nah, ya Tina, dan sekarang yang ingin saya tanyakan ini, kan para pengusaha ini ada yang namanya program dari pemerintah ya. Nah, kan mengenalkan program pemerintah apa yang sudah Tina ketahui? Alhamdulillah, saya sudah bergabung dengan UMKM Juara Kota Cimahi. Juara Kota Cimahi, ya. Nah, program itu adalah programnya Bapak Gubernur Jawa Barat. Nah, Kang Emil, terima kasih nih programnya, ya. Luar biasa sekali. Dan program seperti yang disampaikan oleh pemerintah untuk para UKM itu gimana manfaatnya untuk tim sendiri? Alhamdulillah, saya merasakan manfaat yang sangat luar biasa ya, apalagi untuk brand saya. Kebetulan karena saya juga baru, jadi saya jadi banyak ketemu relasi, banyak ketemu customer, customer dalam artian bukan yang online tetapi yang offline, gitu. Karena kita kan kita sebagai UMKM itu kan selalu dikasih tempat untuk pembisnis, untuk bazar, untuk gelar produk. Untuk dari situ kita banyak dapat customer-customer baru. Iya, yang tadinya hanya melihat-lihat saja, dengan adanya fasilitas tersebut orang jadi bisa lebih tertarik dan lebih mengenal Kaila Hijab itu sendiri. Nah, sekarang sudah berapa lama nih Kaila ini mengikuti KM Juara ini? Saya kurang lebih terdaftar sekitar Februari, jadi semenjak saya baru buka kerudung ini, jadi saya langsung urus semuanya, semua perizinan. Ya, alhamdulillah juga karena dibantu, jadi semua prosesnya cepat gitu. Jadi legalnya alhamdulillah udah terpenuhi ya, tinggal daftar di Haki. Gitu. Haki kan masih proses gitu. Dalam proses ya. Nah, jadi dengan adanya UKM Juara ini, program yang dari pemerintah ini, berarti sangat membantu dong untuk usaha ini ya. Jelas membantu sekali. Nah, ini pendampingan dari program ini kan ada pendampingan untuk para usaha, pengusaha Kota Cimahi ya. Nah, sekarang di proses untuk pendampingan ini, kan suka pendamping itu memberikan workshop, kemudian ada temu bisnis. Nah, itu bagaimana, suka diikuti atau tidak? Suka, apalagi kalau gelar produk dan temu bisnis itu kan kesempatan untuk kita sebagai pengusaha branding ya, kapan lagi gitu ditemukan dengan orang-orang yang penting. Nah, gitu ya, berarti alhamdulillah ya, dengan adanya program dari pemerintah manfaatnya sangat luar biasa untuk usaha kita ya. Nah, di dalam meningkatkan usaha kita ini yang dibantu oleh pemerintah dengan program-programnya, kita jangan sampai melewatkan kesempatan tersebut. Nah, kesempatan apa lagi yang diinginkan oleh Tina untuk nge-branding Kaila ini? Kalau saya sih berharap besar ya, untuk kita sebagai pengusaha itu diberi jalan untuk supaya bisa memasarkan lebih luas gitu. Pemasaran lebih luas ya, tidak hanya lokal, nasional, dan internasional. Amin. Nah, kemudian untuk menuju ke sana, kesiapannya sebagai pengusaha hijab ini harus seperti apa nih? Jelasnya kesiapannya tentu banyak ya, apalagi saya tetap perbaiki, takutnya ada, kalau misalnya ada saran-saran itu kan pasti kita selalu didengar ya, gitu. Jadi supaya kita untuk memperbaiki juga. Jadi harapan-harapan dari kepala pengusaha mungkin sama ya seperti itu. Jadi sahabat Strabis TV, seandainya sahabat Strabis TV tertarik dengan produk-produk dari hijab Kaila Hijab ini, harus kemana nih mencarinya atau mendapatkannya atau menginginkannya? Coba jelaskan. Kita kalau online shop kita ada di Instagram untuk di Kaila_Hijab. Hijab ya, ditekankan hijab. Dan Tokopedia-nya juga Kaila Hijab. Dan untuk Shopee-nya sendiri kita Kaila titik official store. Untuk fanbase-nya sendiri Kaila Hijab. Jadi hanya Shopee aja yang beda sendiri. Yang beda sendiri Shopee. Sekarang nomor telepon yang tadi
Serabis TV, sahabat Serabis TV itu untuk menghubungi kan bisa lewat telepon ya, lewat WA bisa disebutkan juga. Untuk nomor teleponnya di 081-2222-66323. Iya, cukup lengkap ya, itu untuk medsosnya ada, kemudian nomor telepon juga mudah dihubungi. Dan untuk sekarang ada diskon nggak nih kalau sahabat Serabis TV menghubungi sekarang nih, gimana nih? Tentu ada, untuk sahabat Serabis TV, untuk yang pesan hari ini sampai akhir bulan nanti saya kasih diskon 20%. Wow, 20% ya sampai akhir bulan nih. All item. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan seperti pemilihan warna dan lain sebagainya, itu pengaruh enggak sih dari apa namanya customer sendiri? Kebanyakannya yang request warna apa? Kan Tina sukanya yang pastel. Ya, gimana dengan customer-nya? Untuk customer sih kebetulan alhamdulillahnya kebanyakan juga banyaknya juga yang request warna pastel. Sama dong kalau gitu ya. Entah lagi musim pastel, entah bagaimana gitu. Kebanyakan juga yang request pastel. Tapi memang ada sih beberapa yang request warna-warna lain ya, seperti hitam gitu. Iya, nah ternyata tidak hanya warna pastel yang diproduksi ya, ada juga warna-warna lain. Jadi sahabat Serabis TV jangan khawatir, kalaupun yang ditampilkan sekarang adalah warna-warna pastel, kalau sahabat Serabis TV menginginkan warna yang disukai, pasti ada. Dari Kayla akan menyediakan warna yang sesuai dengan keinginan dari sahabat Serabis TV. Iya, terima kasih Fina atas kebersamaannya. Terima kasih sekali sudah menjelaskan apa yang usaha ini dengan brand Kayla. Ya, nanti akan kita bertemu lagi di lain waktu ya. Oke, sahabat Serabis TV, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Fina bisa sahabat Serabis TV menikmati hasil karya dari Kayla Hijau.